Mak, lubuk mana pula ni? Okay, ni perjalanan kita nak pergi ke Tempurung eh. Lebih kurang dekat 10 minit kita lalu off-road. Kita jalan sawit pun ada. Lepas tu jalan, memang jalan untuk 4x4 lah untuk pergi ke Gua Tempurung. Dia ada dua choose jalan. Satu jalan luar, satu lagi jalan dalam. Tapi kita choose ambil. Ini memang shortcut, lebih dekat daripada jalan luar. Tapi untuk 4x4 lah. Kami saja sebenarnya untuk 4x4 je lah untuk masuk ke jalan ni. Jalan dia okay. Tapi ada certain part tu memang sukar untuk 4x4 lah sebab ada hill je kan. Tasik. Dan dia awak kat depan. Oh ni ada apa? Tasik. Tasik tinggal. No no no, habis saya cakap. Nak sangat 4x4 kan? Mana mana jalan 4x4? Mana jalan? Ha jalan. Ha jalan. Really? Jalan main kan. Tadi tu jalan kita shortcut. Sini jalan masuk. Kita tengok view danau. Jembatan kecil. Takkan dia tak ada yang termasuk. Dia mesti ada yang termasuk kan. Cik, ni jalan nak pergi Gua Tempurung kan? Betul je kan? Ok cik, assalamualaikum. Bang. Pelat AMA. Tak pergi tanya lagi. Tak, kita duduk benda. Kita oh. Itu Kedah. Duduk Ipoh. Atas kita duduk. Duduk Ipoh yuk. Ah, jantung. Ada. Ah, oh nak main. Kau mana ke mana? Ada teruk beban oh lah jalannya. Tahu lah dia dalam mana ni.
Ya, selisih kereta macam mana? Sengit kasi ke mana? Mampus. Nak jenis. Habis semua pun orang dah. Jalan yang kita nampak masa highway kat atas sana tu, jalan lama kan tak ada. Sebelah lah, sebelah bukit ada sawit. Ya. Lagi jalan rasanya kalau tengok dia punya site ni daripada map dia ni, tapi kita orang lalu jalan kampung. Tahu mana satu dia punya gua. Memang banyak gua. Nah, kan dia ada satu jalan ni. Okey. Sampai dah. Gua Tempurung. Ini dia punya tempat ni. Nama dia Gua Tempurung. Tengok. Ni dia. Rasanya ni Gua Tempurung. Snap picture daripada sekejap. Dia rasa. Jalan masuk. Ya, dia jalan masuk lah. Dalam dia ada apa tu, Golden Four Stone, Halfway Drive Park, Leisure Walk, Recommended for Group and Elders, for Age, ni tua, semua ada. Oh, boleh swimming guys, boleh swimming. Dia punya view pada sini. Ini besar gua dia ni, dia dah teroka kan. Tu jalan dekat ni lah, tengok lah. Mana dia punya tu, depan tu kot. Dia punya apa tu, Gua Tempurung. Tu pintu masuk Gua Tempurung. Kita ambil gambar kat sana je lah. Kita pakai tu. Tu ada ni.